亲爱的观众朋友们，大家好，欢迎来到 Divi Mandarin 中文电视，我爱你。Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton dan mensubscribe channel saya. Bagi yang belum, boleh dong subscribe sekarang dengan cara klik tombol subscribe yang warna merah itu di bawah. Habis itu nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video saya. Sisi Niman. Saya juga mau berterima kasih banyak kepada kakak saya, yaitu Lisha, yang telah membantu saya mendesain goresan atau guratan dalam Mandarin di video ini. Dia adalah seorang desain grafis yang biasa mendesain banner, spanduk, kartu nama, dan lain-lain. Jadi, bagi kalian yang mau mendesain banner, kartu nama, brosur atau segala macamnya, boleh kontak-kontak dia ya, dijamin harganya murah. Nanti saya akan kasih email dan kontaknya di description box ya. Oke, seperti video saya sebelumnya, video kali ini saya akan mengajarkan tentang goresan atau guratan di dalam Mandarin. Totalnya ada 32. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu nih, siapa yang tahu itu goresan? Apa itu goresan ya? Nah, seperti yang kita ketahui, kita menulis Hanzi itu tidak boleh sembarangan. Ada aturan-aturannya, ada urutannya. Jadi, setiap Hanzi itu dibentuk dari goresan-goresan yang akan kita pelajari nantinya. Misalnya, contoh huruf Mu. Mu itu kayu. Mu terdiri dari Heng, Shu, Pie. Nah, jadi empat goresan membentuk sebuah huruf mu. Terus saya kasih satu contoh lagi, misalnya huruf wo. Wo dibentuk dari pie, heng, shu ko, ti, xie ko, pie, dian. Jadi total ada 7 goresan membentuk huruf wo. Kira-kira sudah mengerti ya sampai di sini. Goresan pada Mandarin biasanya sudah diajarkan anak sejak TK. Jadi, bagi ibu-ibu yang anaknya sedang belajar goresan atau lagi bingung nih membimbing anak di dalam belajar goresan, sangat disarankan untuk nonton video ini. Dan bagi teman-teman semua yang udah pernah mempelajari goresan atau guratan tetapi udah lupa nih, udah banyak yang lupa, jadi boleh juga nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke video pengajarannya. Goresan pertama adalah heng. Heng. Ayo ikutin baca. Heng. Goresan kedua adalah shu. Shu. Ayo ikutin baca. Shu. Goresan ketiga, pie. Pie. Ayo ikutin baca. Pie. Goresan keempat. Na. Na. Ayo ikutin baca. Na. Goresan kelima. Tien. Tien. Ayo dibaca. Tien. Goresan keenam. Ti. Ti. Ayo ikutin baca. Ti. Goresan ketujuh. Heng pie. Heng pie. Ayo dibaca. Heng pie. Goresan kedelapan. Heng kou. Heng kou. Ayo dibaca. Heng kou. Goresan kesembilan. Heng je. Heng je. Ayo ikutin. Heng je. Goresan ke-10. Shu ti. Shu ti. Ayo ikutin. Shu ti. Goresan ke-11. Shu wan. Shu wan. Ayo ikutin. Shu wan. Goresan ke-12. Shu kou. Shu kou. Ayo ikutin. Shu kou. Goresan ke-13. Shu je. Shu je.
Ayo ikutin. 数折 Goresan ke-14 斜钩 斜钩 Ayo ikutin. 斜钩 Goresan ke-15 弯钩 弯钩 Ayo ikutin. 弯钩 Goresan ke-16 握钩 握钩 Ayo ikutin. 握钩 Goresan ke-17 撇点 撇点 Ayo ikutin. 撇点 Goresan ke-18 撇着 撇着 Ayo ikutin. 撇着 Goresan ke-19 横斜钩 横斜钩 Ayo ikutin. 横斜钩 Goresan ke-20 横折提 横折提 Ayo ikutin. 横折提 Goresan ke-21 横折钩 横折钩 Ayo ikutin. 横折钩 Goresan ke-22 树弯钩 Ayo ikutin. 树弯钩 Goresan 23 横折折撇 Ayo ikutin. 横折折撇 Goresan 24 竖折折钩 Ayo ikutin. 竖折折钩 Goresan ke-25 横折弯钩 Ayo ikutin. 横折弯钩 Goresan ke-26 横折弯 Ayo ikutin. 横折弯 Goresan ke-27 横折折折钩 横折折折钩 Goresan ke-28 横撇弯钩 Ayo ikutin. 横撇弯钩 Goresan ke-29 竖折撇 Ayo ikutin. 竖折撇 Goresan ke-30 横折折 Ikutin ya. 横折折 Goresan ke-31 横折折折 Ayo ikutin. 横折折折 Yang terakhir adalah 竖折折 Ayo ikutin. 竖折折 Oke, sampai di sini materi goresan kita pada hari ini. Terima kasih yang telah menonton video ini maupun yang sudah mensubscribe video ini. Bagi kalian yang merasa video ini bermanfaat, boleh dong share ke media sosial yang Anda punya supaya teman-teman yang lain juga bisa belajar dan bermanfaat bagi mereka. Akhir kata, saya ucapkan sampai jumpa di video saya selanjutnya. 中文电视，我爱你，拜拜。